ku masalah masalah lang mulai Ramadan urang geu puasa geu teu sembahyang sagede alasan lemah geus sengaja geu kada luhur tiga ngaka alasan aya gemede tengut tadarus bawa teh malam leuh subuh leuh teman subuh subuh nah mimat gedog yae geu bedak poh lima luhur tiga ngaka takutu biat luhur tame bahasa secara sengaja menyatakan yang bak ulama tasawuf katanya bak tarikat yang gemel le Siti Aisyah tarikat yang gemel le Abu Bakar tarikat yang kalau dipegah le Abu Hurairah orang yang bermaksiat secara nyata saat berpuasa maka puasanya batal puitik semayang ulua batal dan usaha raya geancam le Allah fawailul lil musalli na pengkhianat dalam Islam. Kenapa Islam hari ini dilecehkan? Kenapa kita orang Islam sekarang tidak ada harga diri? Tidak ada lagi manusia yang takut terhadap orang Islam karena kita telah merendahkan aturan Islam. Di antara kejahatan nyata yang nampak gedenya umat Nabi Muhammad, akui mentang baik mentamah dasa. Fawailul lil musallin, celakalah urang semayang. Kata tem semayang mentang celaka ba Allah. Kiban cara celaka urang na samaya allazina hum fi salatihim sahu menyetabuh makna lagi yang mutulihnya allazina hum fi salatihim sahu adalah orang yang lalai dengan salatnya geut rincikan jemut termasuk nerincikan li Rasulullah nanya li para sahabat wahai Rasulullah bagaimana yang dimaksudkan dengan allazina hum an salatihim sahu nah yang pegang urang samaya hanapun semua nyawa masalah nah dalam hadis yang dipegang oleh Rasulullah makna daripada alladzina hum an salatihim sahun adalah bermakna allazi yuakhiru salatihim ila akhiri waqti orang-orang yang salat memang dia salat tanyo tatim semaya kesalahan ditanyo pasti yuakhiru salatihi ila akhiri waqti kita mentakhirkan sembahyang hingga keluar waktunya semayang luhur poh ta tak semayang sehingga ngasa poh pulit semayang asa poh pulit tanya tak pegah nabuat tu hantar rumpa semayang kayak kaza semayang asa sehingga ke negeri memang semayang hana ketinggai tanya tiap kata tinggai katin kaza sabi tapi tanya puro malam tapi itu dia semayang puro kiamat hingga na tempat lang wakawai lu makanya lang sembahyang traweh ngebaca ayat-ayat tuh supaya terpelajari dimengerti dihayati oleh orang yang melakukan salat ilum nafaran diukurung drone nyodente saja dalam menasah kita yuk tiap malam nasab hari Ramadan nyoke nah true anemnya daya nah urung mudi nah urung putar keruang nah urung belah-belah di nah urung dayah luk nipu nah urung dayah cet ruang nah dayah-dayah lain urung dayah rayu-rayu dayah pantau tawa namanya kita nyo yang kaya buat keluar biasa awaknya kayu dan ingung terawih di malam sepo kayu ceramah singkat di atas sepo di terawih ini pegah bak namanya nyo berun pegah tata tahun nyo tumpu imung kagum mulai terima-terima undangan diterima undangan safari dan benar izin tunggu yang benar pegah benar jam malamnya untuk kamu hendak perlihat ke dakwah yang kuda jang kau mungkin anak kau ikhani kenyur lagi mak kau ilung kau mungkin ngempungnya kau mungkin ngempungnya di tunggu mak kau mungkin ngempulain lagi hasil lotre itu kau menolong dengan jam letak ngau lagi tapi ini ada kadonya kaki untuk jil kau mungkin kan masalah malik hulu jam letak doa Allah terus kan lu jauh meletak doa suai lu rakyatnya kemayahnya menurutnya akhirnya kamu nama maju-maju dari tanya pihak tetim ubah li bak gos bak tau alasan hai macam tu ini pegah bak awaknya yang jahat-jahat safari bu ke malam kedua ni terima murid ni terima jamnya yang di atas yang malam pun ke pegah abang ku imu meletak ataupun ke pegah abang tu kusi ini pegah bawahnya tunggu ikamu kan perlihatan tunggu kamu nampu idrawana kamu bi judul yang ngerti kanannya daya bulan ini tolong pegah bak kamu tak tunggu wate ulang drawan ini dia kenal ikamu menebut tentang asaw ayat alha kumutakatur hamping nabi
Jadi ingat katong hayati wa teta dengar urang baca itu kuimu. Kan ayat-ayat hat baca ke malam, bahkan ayat-ayat hat dari tanya lagi-lagi hat. Quran langsung memberi nasihat tapi hanjir kubat. Nantukan hanjir kubat na alasan yang kalian pegang dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran wa shifa wa rahmah. Limu'ini Al-Quran merupakan obat, sebenar-benar obat yang gejok oleh Allah. Kesawa Al-Quran yang berfungsi bagi mereka yang masih beriman, yang murni kepada Allah. Walayadidub zalimina illa khasara. Ayat apapun kita bacakan kepada orang yang mengatakan dirinya Islam tapi dia sudah duluan banyak berbuat dosa, tetap Al-Quran itu tidak ada faedah untuk ulangnya. Wala yadidu zalimina illa kasara. Ayat berangkat ku ayat terbaca ku urang yang ledausa hanggetin taubat Al-Quran yang hanggetin taubat iku kambeh tunggu Quran mengikat dengan masalah puasa. Tujuan berpuasa la'allakum tatakun. Dalam Al-Quran surat pertama surat Al-Baqarah inan pun kagum mulai pegah li Allah. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an bukan berita hoax. Al-Qur'an adalah berita yang sebenarnya. Wahyu Allah nujuk ke Nabi Muhammad, nujuk pegah ke kita umat yang bisa beriman dengan Allah dan tak beriman dengan aturan lagi yang ada dalam rukun iman. Putra fungsi Al-Quran hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran merupakan sumber hidayah. Al-Quran merupakan pengarah. Putra yang diarah oleh Al-Quran ihdinash shirath al-mustaqim. Kita semoga dengan terus-menerus memperhatikan, membaca, mengamalkan, menghayati, mentadaburkan apa yang ada dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Al-Quran merupakan hidayah. Untuk siapa yang mendapati hidayah? Siapa yang mendapati hidayah Al-Quran? Muttaqin, orang yang takwa ke Allah. Di antara cara untuk takwa, yang kita puasa. La'allakum tattaqun. Kipan cara ngat takwa? Cara ngat takwa Nabi juga mantafakahu fi dinillah. Takwa itu tidak mudah. Takwa itu baru bisa didapati oleh mereka-mereka yang benar beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah dan kepada Nabi-Nya, dan dia mau mengamalkan segala perintah, menjauhkan segala larangannya. Hana mungkin tanyo eka kubur atanyo syaram dua menyegitanyo hana istiqamah dengan dini agama.